Jadi kita mau diapain ini selarasinnya? Diselarasin ininya. Kamu nggak pernah belajar ya? Nggak pernah diisi gitu. Iya. Ya makanya kalau emang nggak pernah diisi, biasanya kita naik darul luhur apa ininya. Kalau emang darul luhur ya insya Allah kita selarasin. Nah, mudahan lah ya dengan penyerasannya dia timbul. Kalau dia belum punya agama, ya entar kita bimbing. Kalau dia belum beda agama, ya harus ini. Kita insya Allah kita selarasin aja. Kalau begini apa? Apa yang dirasa? Biasa aja. Biasa. Karena ya di dalam tubuh ada ya, tapi gak peka. Ya kan? Dalam tubuh ada, tapi gak peka. Itu yang kita harus. Yang mudah-mudahan lah berdoa dulu. Kita ada kelancaran semoga. Buat penyelarasan jangan juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat kamu yang ada di dalam tubuh, buat kamu yang ada di dalam tubuh, seandainya kalian adalah khodam-khodam keilmuan dari para leluhur yang selama ini bersemayam di dalam tubuh, bangkitlah kalian semua, bangkitlah kalian semua dalam penyelarasan ini. Buat kamu yang ada di dalam tubuh, dalam hitungan ketiga, bangkitlah kalian semua. Satu, dua, tiga. Tidak bangkit. Apa boleh kasih bertanya, kamu dari jalur apa Adit? Hah? Keilmuan yang dipelajari? Apa dari leluhur? Bukan dari leluhur. Bukan. Jadi anak ini kan gak pernah belajar? Nempel aja kamu. Oh, dari amalan-amalannya. Iya. Nama kamu siapa? Nama kamu Nama kamu siapa? Nama? Susah ya udah. Hey, mau gak kamu saya bimbing? Bimbing masuk agama Islam. Mau kan? Kasian lah anak ini tidak bisa beribadah, tidak ini. Karena ulah kamu ya, jadi kebetulan. Ya sekarang kamu sebimbing mau masuk agama Islam, mau kan? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah ya dari Allah. Ya semoga kamu selamat di dunia maupun akhirat. Ikhlas kamu sebimbing, ikutin apa yang saya ucap. Ashadu Allah wa ashadu an wa ashadu an
Alhamdulillah selesai.
Minum dulu lah. Ya emang ikut aja, bukan dari leluhur, bukan dari ilmu beramalan-amalan kita ikut aja. Tapi insya Allah jadi Islam kan, yang selama ini kamu susah untuk ibadah berat atau gimana, ya itu dari yang apa aja belum sesuai agamanya bersama lah. Jadi dia berbenturan, jadi pengaruh dari dia itu, insya Allah udah di apa? Udah di luar ada selarasnya. Soalnya pengikut banyak. Jadi dia ketuanya. Lagi luar. Soal. Sekarang kamu baca selawat coba. Allahumma sholli ala sayyidina. Sudah mulai pekat kalau baca selawat kalau dari selarasnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang kamu rasa sekarang kalau baca selawat? Yang baik, yang dirasa apa? Ya? Ayo baca selawat. Susah kayaknya. Iya susah berat. Ya. Eh berat ganti nama soalnya. Selalu punya nama kali. Nanti ya udah nama udah selesai penyelarasan udah selesai.